Mengantisipasi adanya unjuk rasa gerakan kedaulatan rakyat di Jambi, tim Satuan Sabhara Polresta Jambi memantau langsung gudang logistik di KPU dan Bawaslu Kota Jambi. Selasa malam, jajaran kepolisian Sabhara Polresta Jambi memantau langsung beberapa lokasi yang disinyalir menjadi titik rawan setelah penetapan hasil pemilu di Kota Jambi. Polisi melakukan pemeriksaan keamanan di kantor KPU, Bawaslu serta gudang logistik pemilu di Kota Jambi. Polisi memastikan langsung tidak adanya kumpulan massa yang melakukan unjuk rasa maupun potensi lainnya. Wakasat Sabhara Polresta Jambi Ibtu Taroni Zebua mengatakan, dari hasil pemeriksaan kondisi di Kota Jambi masih terpantau kondusif. Petugas TNI Polri akan terus berjaga di lokasi KPU, Bawaslu dan gedung logistik KPU. Tujuan dari kegiatan kali ini, kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pasca Pilpres, dan kita melaksanakan patroli hunting sambang ke kantor KPU Kota, kemudian Bawaslu Kota, dan yang hasil yang kita temukan bahwa situasi terpelihara dengan baik, situasi dalam keadaan yang kondusif, bahwa masyarakat Kota Jambi sangat menyadari bahwa hukum memang harus tetap dipelihara dan dijaga dengan baik. Asa Patahani, Cek TV, Gabari.